Hai hai, kalian udah ada yang pernah kesini belum? Rumah makan ini punya view yang best banget loh teman-teman. Baru direnovasi, dulunya gak begini. Layout terbarunya dari restoran ini. Dan sekarang banyak banget yang ngantri mau kesini nih teman-teman. Apalagi pas weekend. Lihat deh, musolanya aja kayak di surga banget. Sejuk dan ada air sungainya. Dan makanannya bisa satu menu itu untuk berdua hanya 25.000. Yuk langsung aja kita kepoin. Assalamualaikum teman-teman Funtime Channel, apa kabarnya nih? Nah, kali ini aku mau ajak kalian ke restoran yang baru aja direnovasi, jadi makin cakep guys. Ini area parkirnya. Parkirnya cukup luas, jadi area parkirnya itu ada dibagi dua. Ini di area barunya di bagian atas, dan ada yang di area lamanya di bagian bawah. Yang diincar sama semua orang kalau kesini yaitu bagian atasnya ini guys, karena memang yang paling baru ya. Dan di area parkirnya juga ada musola yang kece banget dan estetik. Kalian mesti masuk ke dalamnya. Nanti aku review bareng kalian ya. Sekarang aku mau kasih liatin ke kalian tempat makan yang paling banget banyak diincar orang kalau kesini di area ini nih guys. Karena Masya Allah tabarakallah, kalian lihat deh, kalau makan di area gazebo ini, di tenda ini, view-nya luar biasa, Masya Allah indahnya. Nah di ujung sebelah sana bisa kelihatan tuh area glamping yang terkenal di puncak, bisa kelihatan dari sini. Namanya Safe Village ya. Ada yang udah pernah nginep di sana belum? Nah aku mau kasih lihat kalian, ini area yang di lantai lebih rendahnya. Jadi ada tiga ya, Bumi Aki ini yang terbaru ini ya. Kan ada Bumi Aki, ada Bumi Nini nih teman-teman. Yang kemarin tuh aku pernah review Bumi Nini, juga udah ada yang direnov ya teman-teman. Nanti kalian bisa nonton di video yang ini, udah aku upload. Nah ini yang Bumi Akinya yang direnovasi nih teman-teman. Ini yang area di lantai duanya dari bagian atas. Jadi aku ini yang di lantai tengahnya nih teman-teman ya. Paham gak ya kalian? Jangan bingung. Jadi ini area tengah. Jadi yang tadi area atas, ini area tengahnya. Masya Allah tabarakallah, view-nya juga di sini gak kalah indah loh teman-teman. Di ruangan yang tengah ini, di bagian outdoornya itu ada tangga menuju ke atas. Nah, tangga menuju ke atas ini membawa kalian ke ruangan private-nya. Kalau tadi kan ruangan private-nya itu berupa tenda-tenda kayak glamping gitu ya. Kalau ini seperti rumah pohon nih teman-teman, karena terbuat dari kayu area makannya. Makin sore makan di sini makin kece badai, karena lampu-lampu yang menghiasi seluruh restoran itu dibuat seestetik mungkin dan seinstagramable mungkin, supaya kalian bisa nyaman betah makan di sini. Dan kece banget loh kalau untuk foto-foto buat konten di sosial media kamu. Masya Allah tabarakallah. Nah udah kedengeran azan nih teman-teman, menandakan udah waktunya masuk sholat maghrib. Yuk langsung aja aku akan ajak kalian untuk sholat maghrib di masjid Bumi Aki ini ya teman-teman. Namanya Masjid At-Taslim. Kalau kalian udah Masya Allah kagum dengan desain fasadnya, tunggu sampai kalian lihat desain interior dari masjid ini. Kece badai teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat. Thank you.
Dan ini adalah area untuk melepas sepatu atau sendal kalian. Di sini kalian bisa wudu di keran-keran ini ya teman-teman. Estetik banget ya desainnya. Dan kalau misalkan untuk perempuannya, kalian bisa wudu di area dalam ini. Jadi aurat kalian tetap bisa terjaga. Oke, sekarang kita lihat ke area toiletnya. Nah, ini area toilet untuk pria. Antara area toilet pria dengan area toilet wanita itu dipisah ya teman-teman. Untuk area wudu dan toilet wanita di sini tempatnya, dekat dengan area masjidnya. View masjidnya bisa kelihatan dari area makan ini nih teman-teman. Masya Allah tabarakallah, luar biasa cantik ya. Dengan city view yang ada di puncak menambah keindahan dari tempat ini. Nah, rumah pohon yang tadi aku review di awal itu seperti ini nih penampakannya teman-teman. Jadi ada area hairnetnya juga untuk bisa menikmati makan sambil berada di atas jaring. Renovasi restoran ini sangat-sangat cukup berhasil ya kalau aku bilang teman-teman. Karena memang antara Bumi Aki yang dulu dengan yang sekarang tuh beda. Dan antara Bumi Aki dan Bumi Nini juga beda juga teman-teman untuk area-area yang direnovnya. Jadi masing-masing tempat itu menampilkan keindahan dari pemandangan-pemandangan yang ada di sekitarnya. Oke, sekarang kita review menunya ya. Seperti yang aku bilang, di sini menunya bervariatif nih harga-harganya. Nah, ada mulai dari 25.200 loh itu tadi untuk bisa makan berdua. Jadi untuk kalian yang minder atau agak malu untuk pergi ke restoran besar atau mewah seperti ini, dipikirnya makanannya tuh pasti mahal-mahal. Enggak kok, nih aku review menunya semuanya untuk kalian supaya kalian tuh bisa tahu berapa sih harganya untuk bisa makan di sini. Walaupun kalian cuma pesen yang tadi menu yang 25.200 itu dengan menu dessertnya ya untuk dua orang, itu kalian bisa kok menikmati sejuknya dan indahnya pemandangan di sini. Juga jangan lupa untuk sholat di area masjid tadi ya untuk saudara-saudaraku yang muslim. Jadi buat kalian yang menganggap makan di restoran mewah itu harus mengambil kocek yang dalam alias mahal, itu mah mitos, enggak lah. Jadi karena kalian udah tahu, buruanlah kuy ajak orang-orang kesayangan kalian, terutama kedua orang tua kalian, untuk bisa kalian bahagiakan makan di restoran mewah ini. Insya Allah kalau kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, ridho Allah juga akan kalian dapatkan. Asik kan? Alhamdulillah pesenannya udah dateng nih guys. Jadi kalau dilihat ya menu di sini satu menunya itu besar-besar loh porsinya. Jadi bisa kok untuk dua orang. Misalkan nih harga ayam gorengnya ini 50.000 ya. Nah itu seorangnya kan cuma 25.000. Jadi murah kan tergolongnya teman-teman. Kalau untuk rasa, Bumi Aki ini restoran legend di puncak teman-teman. Jadi restoran ini benar-benar udah lama. Dari sejak aku kecil ini restoran udah ada. Sampai sekarang pun masih ada. Rasanya pun dari dulu tetap enak teman-teman. Jadi gak usah dikhawatirin lagi kalau untuk rasa. Ditambah view-nya yang semakin malam, semakin kece dan semakin sejuk. Wah mantep deh untuk bisa ajak keluarga makan di sini. Gak cuma itu aja alasan kalian harus kesini nih teman-teman. Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas mainan anak-anak. Wah, anak-anak pasti betah banget deh makan di sini karena mereka setelah makan selesai bisa langsung main di area permainan anak ini dan permainannya cukup lengkap loh. Funtime Channel tadi tiba di resto ini sekitar jam 5 sore teman-teman. Jadi belum banyak pengunjung dan sekarang udah malam, udah waktunya makan malam.
Jadi udah mulai banyak pengunjung yang berdatangan nih. Kalau kita udah selesai, kalau gitu Funtime Channel pamit ya teman-teman. Terima kasih kalian udah menonton sampai habis. Like dan subscribe video ini, juga share ke sosial media kalian ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, insyaallah.